Halo lah, Doi di sini. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan kalian event yang ada di tanggal 2 atau Sunday di musim winter ya. Di musim winternya akan ada event yang akan langsung bertepatan dengan kalian keluar rumah, yaitu si Mayor Thomas. Ini kita lihat langsung ya. Si Mayor Thomas akan datang ke kita dan memohon pertolongan ke kita gitu ya. Oke, saya baca dulu ya. Doe, aku datang membawa sebuah request yang saya percayakan kepadamu bahwa kamu itu adalah seorang karakter yang baik ya, seseorang yang baik ya. Aku percaya kepada kamu gitu, intinya begitu ya. Oke, dia other day mayor of our neighboring town and got into a spirited discussion. Ada sebuah diskusi yang bisa jarang bilang itu seperti diskusi gitu ya. Nah, ini to make a long story short. Nah, tidak panjang lebar lagi, dia maksudnya dia itu ingin apa ya? Meminta require deliver. Dia meminta tolong kita untuk membawakan dia atau mencarikan dia AFV apple to them no later than today. Maksudnya hari ini ya, bukan hari lain intinya. I would like you to procure that item for me. Karena saya percaya tidak lain tidak bukan ya kamu yang bisa menyelesaikan task yang sangat kritis ini, maksudnya yang penting sekali ini. Please, my good reputation rest upon this. Nah, gini ya. Tadi kan yang diminta itu AFV apple ya. Ini eventnya hanya ada tanggal 2. Jadi gimana bang? Saya kan belum punya AFV apple. Terus gimana dong solusinya? Nah, solusinya itu sebenarnya kita tinggal balas no no can do. Terus kita load di hari yang sebelumnya. Tadi kan saya perlihatkan di awal, saya dari hari sebelumnya itu saya habis save. Nah, kalau kalian save dan kalian load lagi, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu dia akan mengganti requestannya yang akan disuruh bawa. Tadi kan disuruh AFV apple ya. Nah, itu requested itemnya itu, yang item yang direquest itu bisa bermacam-macam ya. Antara lain itu ada diamond, bracelet, green pepper, golden egg, black grass, white grass, matsutake, moonstone, AFV apple, dan mochi. Nah, misalnya nih kalau kalian tadi yang dapat AFV apple seperti saya, kalau misalnya kalian tidak punya, load lagi sampai dapat yang kalian punya. Ya, yang kalau saya rekomendasikan di sini ya, yang paling gampang itu ya ada green pepper, ada black grass, ada white grass, ada matsutake, ada moonstone. Kenapa moonstone dan black grass itu gampang ya? Karena ya kan ini winter ya. Kalian sudah bisa nambang ke lake mine, yaitu tambang yang ada di tengah danau Kappa, tengah danau di tempat tinggalnya Kappa itu kalian bisa nambang di situ dan lantai kesekian gitu. Paling lantai 10-20 sudah ada moonstone. Jadi gampang di hari ini kalian langsung cari moonstone-nya atau cari black grass-nya, gampang. Matsutake juga gampang buat kalian yang sudah lihat video saya kemarin, itu matsutake itu ada di fall atau autumn. Itu gampang sekali dapatnya, dia ada di belakang gereja dan satu di dekat lake juga, lake Kappa gitu ya. Dan apa yang terjadi jika kita sudah kasih itemnya sama dia? Nah, dia akan datang nantinya jam 7 ya. Jadi saya load dulu karena saya juga tidak punya AFV apple. Saya akan load saya akan load dan saya cari mungkin yang gampang-gampang ya, entah white grass atau black grass. Kita tidur lagi sampai dapat yang gampangnya. Saya juga sudah dapat moonstone sih, karena saya dari tanggal 1 sudah nambang di lake mine untuk cari-cari ada apa segala macam di sana ya. Oke, kita lihat dia minta masih tetap AFV apple. Jadi kita lewat lagi sampai dapat yang gampang. Oke, nah ini dapat yang gampang ya, dapat green pepper. Oke, jadi saya ada green pepper. Nah, kita accept dan dia akan memberitahukan kalau dia akan pergi sebentar karena dia punya bisnis yang lain, ada sibuk katanya. Jadi dia bisa kembalinya saat evening nanti, saat maghrib atau malam nanti. Nah, I will come, saya akan datang untuk mengambil item tersebut jam 7 malam. Jadi jam 7 sampai jam 8 ya. Kalau kalian lewat dari jam 8 baru sampai rumah dan tidak kasihkan dia item tersebut, berarti kalian gagal dalam event ini gitu. Please sediakan kalau saya datang, pokoknya intinya sediakanlah pokoknya sampai dia datang nanti. Wah, itu aja intinya.
Oke, jadi kita berarti tinggal nunggu, lakukan aktivitas seperti biasa dan mencari barangnya. Misalnya kalian belum dapat ya, kalau green papernya sudah ada, tinggal cari di ini green paper kan ya. Oke, ada sudah. Jadi berarti tinggal kita nungguin sampai jam 7 malamnya sembari beraktivitas seperti biasa gitu. Oke, sudah 6.40, kursasinya juga sudah pada pulang. Tinggal kita tunggu jam 7 si Thomas datang dan kita akan beri dia green paper sesuai yang dia minta gitu. Dan lihat apakah yang akan terjadi ya. Top. Oke, kita kasih ya. Sambil pegang dia punya green paper ya, sambil pegang bahan yang dia minta ya. Yes, this exactly it. Ya iyalah, I knew coming to you was the correct choice. Yang intinya dia datang kepada kita itu suatu jawaban yang tepat gitu. Now let me hurry to our lovely neighbor and show off. Apa nih? Anyway, here, please accept this as a token of my eternal gratitude. Oh, dia kasih kita sesuatu. And golden lumber. Yes, this is called golden lumber. It is highly valuable building material. Some years ago, using this decorate outside your house was frowned up a shameless display of opulence. Apa artinya itu? Artikan sendiri. Saya agak bingung dengan apa ya? Frowned upon a shameless shame on you. Itulah. But no one paid much mind this day. This lumber won't rot in the rain. Oh, tidak akan rusak di tengah hujan ya. So if you like, you can make a fence of it. Oh, berarti boleh ya. Kalau setahu saya, lalu di Harvest Moon Back to Nature atau Friends of Mineral Town itu, kalau kita taruh golden lumber di luar, kita akan dicaci maki warga ya. Itu tadi mungkin ya yang dia ceritakan sebelumnya. Oke, okay, now then I must be on my way. Oke, okay, berarti dengan kita menyelesaikan misi dari Thomas ini di tanggal 2, kita akan dapat golden lumber. Kita cek apakah deskripsinya. Shiny golden material. Golden material yang berkilauan ya. Jika taruh ini di halaman, ini bisa menjadi pagar fence post dan doesn't rot, yang tidak akan hancur lah intinya. Oke, okay, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa pokoknya save dan loadnya ya sebelum melaksanakan event ini ya, melakukan event ini ya. Oke, okay? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kalian tahu, teman kalian tahu juga. Jangan lupa komen di bawah, entah itu untuk nanya-nanya atau say hi saja, it's okay. Oke, okay? Udah pamit, ciao.